Hai teman-teman, balik lagi dengan aku di Adiblit. Nah, pada kesempatan kali ini, aku akan ngasih tahu kalian cara membuat video tembus pandang seperti di opening tadi itu. Nah, untuk membuat video tersebut teman-teman, kalian harus mempersiapkan bahan-bahannya dulu. Yang pertama itu gambar berwarna hijau, yang kedua aplikasi CanMaster. Nah, di video tersebut teman-teman, aku kan menggunakan smartphone untuk ke badan aku kan. Nah, bagi teman-teman yang tidak menggunakan smartphone, teman-teman bisa menggantinya dengan kertas. Asalkan kertasnya itu berwarna polos, kayak hijau, kuning. Supaya nanti pada saat kita mengeditnya di CanMaster, kita bisa chroma key atau kita bisa hilangkan warnanya itu. Dan untuk cara pengeditannya sama dengan menggunakan smartphone. Nah, bagi teman-teman yang udah penasaran bagaimana cara untuk mengeditnya, ayo langsung aja kita ke tutorialnya. Oke teman-teman, sekarang aku udah di aplikasi CanMaster dan langsung aja kita masukkan video yang ingin kita edit. Oke, nah jika sudah seperti ini, videonya ini langsung aja kita duplicate as layer seperti ini. Nah, habis itu sini kita akan memotong videonya teman-teman. Pertama kita potong dulu video backgroundnya. Untuk video backgroundnya kita potong di tengah seperti ini, split at playhead. Terus untuk yang video layarnya kita potong di awal, trim to life of playhead seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, video backgroundnya kita potong pada saat dia membuka baju seperti ini. Nah, kita potong di sini. Oke, nah jika sudah seperti ini teman-teman, video layarnya kita pulkan. Kita klik yang kedua ini. Nah, habis itu video layarnya kita chroma key teman-teman. Untuk chroma key-nya langsung aja kita centang. Nah, jika sudah centang seperti ini, untuk key color-nya di sini kan warna merah, kita ganti aja ke warna hijau seperti ini. Oke, habis itu kita atur aja teman-teman. Untuk pengaturannya itu sesuai dengan video kalian aja, soalnya pengaturannya nggak sama. Oke, jika sudah seperti ini, tinggal kita rapiin aja. Jadi ini kita potong. Nah, tinggal kita simpan aja teman-teman. Oke, sekarang udah selesai dan langsung aja kita coba putar untuk hasilnya. Nah, seperti inilah jadinya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini aja dulu video kali ini. Jika kalian ada pertanyaan, kalian tulis aja di kolom komentar dan jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.